Bupati Paser Dr. Fahmi Fadli mengatakan keberadaan dokter di masyarakat harus menjadi pusat pemberdayaan dan penggerak pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan. Dokter juga dituntut sebagai pemberi solusi di tengah problem kesehatan di masyarakat. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Paser, Syarifah Masita Assegaf, yang hadir mewakili Bupati Paser dalam pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Paser periode 2021-2024 di Pendopo Kabupaten Minggu 12 September 2021. Satu hal yang selalu menjadi catatan bahwa di balik tuntutan untuk hidup sejahtera, para dokter dituntut mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menolong sesama. Wabup Paser berharap pengurus IDI agar bisa membangun semangat baru untuk terus meningkatkan profesionalisme dokter Indonesia dan etika moralnya tetap terjaga. Pada pelantikan IDI Cabang Paser itu, Dr. Mansyah, Ketua Bidang Organisasi IDI Kaltim melantik pengurus IDI Cabang Paser yang dinakodai Dr. Ahmad Hadi Wijaya untuk periode 2021-2024. Depan IDI Paser bisa terus terlibat di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang intinya untuk mewujudkan Paser sehat. Tadi distribusi ya, soal distribusi dokter kita harapkan bisa merata untuk seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Paser supaya tidak ada lagi keluhan masyarakat karena tidak adanya dokter ya. Dan kita berharap juga dokter spesialis bisa ada program dokter spesialis turun ke desa. Daya Taka TV, Media Center Kabupaten Paser, mewartakan.